Masih ingat dengan bocah bernama Johannes Andekala Martial alias Johnny? Ia adalah pemanjat tiang bendera saat tali bendera merah putus pada momen upacara HUT ke-73 RI pada tahun 2019 di Atambua. Kenangan dulu saat bocah menyelamatkan acara perayaan 17 Agustus. Dulu bocah ini Hotman undang ke kopi Johnny, naik ke atas Lambo dan dapat hadiah, tulis Hotman Paris di Instagramnya. @HotmanParisOfficial mengungkapkan kondisi Johnny ini. Ia mengunggah nasib terkini Johnny di akun Instagramnya. Johnny terlihat bersama dengan sang adik berpose di depan rumah miliknya di Desa Silawan, Atambua, perbatasan timur Leste. Rumah ini merupakan bantuan atas aksinya yang viral di media sosial. Johnny, pemanjat tiang bendera, sekarang punya rumah di Desa Silawan, Atambua, perbatasan timur Leste, tulis Hotman. Hotman Paris juga mengunggah foto dirinya di saat mengajak Johnny naik mobil Lamborghini. Pelan-pelan.